Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Nah, pada kesempatan kali ini kita ini ya habis hari raya ya. Jadi ini kita baru mulai packing-packing. Nah, ini untuk sementara kita packing 5 paket dulu ya teman-teman. Ya, bagi yang belum kita packing harap bersabar ya. Soalnya ya terbentur dengan hari raya dan kita masih bersilaturahmi ke rumah sanak saudara, jadi kita packingnya sedikit-sedikit dulu ya teman-teman. Besok insya Allah akan dilanjutkan lagi packingannya. Yang nah, belum ditanggapi komentar WA-nya mohon bersabar. Soalnya ya itu terbentur dengan anu, kita lagi fokus hari raya silaturahmi ya. Ya jadi ini packingan kita ya teman-teman. Ini dikirim ke mana ini? Cibinong ya? Ya. Cibinong ya. Ini dikarenakan ongkirnya gak cukup itu. Ya masuk ini. Nah, ini ongkirnya bayar 2 kilo jadi ini enggak masuk. Kita COD aja ya ini yang satu untuk ibu yang ada di Cibinong. Takut ini, kalau lepas pot takut rusak jadi eman ya. Jadi yang satunya COD. Ini yang 2 kilo bisa, isi kurang sebenarnya. Bisa aja masih. Kalau bisa enggak apa-apa. Bunganya aja rusak, coy. Ya itu. Jangan aja dah. Lebih baik ongkir nambah aja ini. Ongkirnya enggak begitu mahal. Nah, ini itu sih bulbo. Tak cukup dah. Itu sih masih di si bulbo. Ini demam ini lupa saya. Nah, pokok ini kita baginya ini yang sedikit-sedikit dulu. Yang pesennya banyak belakangan ya, kita soalnya juga masih belum selesai ini silaturahimnya ini ke saudara-saudara, jadi packingnya sedikit dulu. Ini bunga laratnya ini cantik, ini ungunya masih ready, tapi jangan pesan sekarang ya, tunggu di video-video selanjutnya dulu, soalnya packingannya masih numpuk, kita selesaikan semua baru saya bikin video baru untuk jual lagi konsumennya nanti ya. Ini bingung ini, jadi kita kirim dulu yang sudah order sebelum hari raya. Bagi yang mau order tunggu video selanjutnya aja. Mohon maaf bila chatnya ada yang tidak kami balas, memang kami kekurangan tenaga ya untuk tenaga dan waktu. Waktunya ini loh, untuk anunya ini loh belum selesai, jadi mohon maaf ya untuk para konsumen kita yang sudah chat di WA dan belum kami tanggapi, mohon maaf sebesar-besarnya. Nah, begini ya teman-teman, sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.